Semua isteri Nabi dianggap sebagai ibu segala orang mukminin. Sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat. Maknanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-nabiy aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi masthura. Ayat ni surah Al-Ahzab, kali yang kedua, kali yang ketiga dah kita baca ayat ni. Alhamdulillah, saya terjemuh sekali lagi dah mengikut apa yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman. Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ini tak ada kena ular dah. Dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Maknanya semua isteri Nabi dianggap sebagai ibu segala orang mukminin. Sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat. Maknanya semua bini-bini Nabi, apabila Nabi meninggal dunia, maka dia tak boleh menikah dengan orang lain. Lepas tu tak berhak bagi mana-mana orang nak pergi minta menikah dengan isteri Nabi. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin yang bukan kerabatnya. Ini Allah Ta'ala wikhah kepada Nabi, kaum kerabat dia seperti siapa tu? Anak-anak dia. Anak-anak Nabi, iaitunya hak tinggalnya anak-anak perempuan belakang. Anak lelaki ni mati kecil-kecil. Lepas tu, sebab itulah Nabi, saya rakyat dah kemarin, Nabi dengan Siti Khadijah ni, dengan sebab dia duduk nak kepada anak lelaki, dia ambil lah Zaid. Zaid bin Harithah jadi sebagai anak angkat dia. Lepas tu Nabi saya kepada Zaid ni sehingga tukar bakar jadi Zaid bin Muhammad. Ini ulai acak-acak kali dah. Kaum kerabat Nabi ni adanya hak ni hak Nabi sebut, walaupun ramai lagi di dalam kalangan kalangan keluarga dia, iaitunya Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi namanya Asma' binti Umais. Ada lagi Nabi sebut di sini selain daripada Ja'far lah, Zaid bin Harithah sini. Ini adalah hak tersebut. Nabi sebut katanya, Nabi kata kepada Ali radhiyallahu anhu, anta minni wa ana minka. Mung adalah daripada aku, aku daripada mung. Ini nak ayat katanya, Ali ni sepupu Nabi, sahabat Nabi dan menantu Nabi. Nabi ayat kepada Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi juga. Abai kepada Ali bin Abi Talib, ashbahta khalqi wa khuluqi. Mung ni hei Ja'far, nak supa dengan aku. Maknanya rupa parah. Ashbahta khalqi wa khuluqi. Tulis supa ya, tapi baca tak supa. Khalqi maknanya kejadian rupa parah. Nak supa.
wa khuluqi dan akhlakku. Ni hak Nabi puji. Puji apa? Puji Ja'far. Nabi sebut kepada Zaid, anta akhuna wa maulana. Mung adalah saudara kami. Maknanya saudara seagama. Bukan saudara adik-beradik sedaging darah dak. Dan orang yang diangkat ataupun orang yang dibawa. Maula ni maknanya orang yang diambil dia masuk duduk di dalam keluarga tular. Krop keluar dia kan. Gitulah. Jadi daripada Zaid ni lah. Seperti yang disebut pada awal-awal surah ni. Zaid ni, waktu Nabi saya dak, Nabi pun menikah dengan Zainab binti Jahsy. Akhirnya, bila Zaid cerai dengan Zainab, Nabi Allah wi kepada Nabi. Iaitu apa? Wi Zainab kepada Nabi. Orang-orang Arab pada zaman itu pakat kecek riuh. Eh, apalah Muhammad ni ambil bekah bining anak pera dia. Kalau misal katanya kita, ni saya misal saja ni, kita zaman-zaman learning. Kita pera budak jatuh sore, siapa-siapa tu dia pergi bining. Tiba-tiba budak jatuh anak pera kita saat ni pergi cerai dengan bining dia. Saya tanya ni, tanya main-main saja. Kita gamuk tak ambil bining anak pera kita jadi bining kita? Kadang-kadang kuam rusuk. Duk berasa katanya berat nak pergi ambil. Walaupun hukum boleh. Hukum boleh. Kita bining, kita ambil bekah bining anak pera kita. Tapi kuam rusuk dalam sangkum ni, orang pakat kecek rata. Hani nak ayat katanya, Nabi dia nak pecah adat jahiliyah. Hak rakyat katanya, tak boleh nikah dengan bekah bining anak pera. Dia hak dalam Islam ni, hak sakut-sakut. Sebab siapa kau tak boleh nikah selama-lama. Seperti apa? Tok tua. Ha, ni tok tua ni kita bertahu belakang. Tak ada kira tok tua jatuh, tok tua tino. Dia haris dengan kita ni siapa bila-bila. Walaupun kita cerai dengan anak dia dah, dengan bini kita lah kita cerai dah. Tapi dengan tok tua ni, kita tak boleh nikah dengan dia siapa bila-bila. Orang-orang Melayu kita katanya, kalau tepuh tak jatuh hari semayang. Tu orang Melayu kita, ya mudah je. Orang Melayu kita tepuh jatuh hari semayang tak? Tak. Ha, tu maknanya tak boleh nikah dah tu. Supaya juga kita dengan menantu kita. Kita dengan menantu kita, walaupun ia cerai dah dengan anak kita. Supaya dengan tok tua saat ni, balik kat tu je. Hak ni balik tok tua, hak ni balik menantu. Ha, tu. Lepas tu, kaum kerabat kita, hak pasal sedaging, sedarah. Hak pasal susu. Dia ada belakang tu. Dia hara buat selama-lama. Adik-beradik semuk sepok. Adik-beradik sepok. Adik-beradik semuk. Ha, tu mok tiri kita. Walaupun dia bukan mok kita sungguh. Bukan pok kita sungguh. Tapi apabila dia nikah dengan pok kita ataupun nikah dengan mok kita, dia setubuh. Bila setubuh pak tu, maka haralah kita dengan mok apa? Mok tiri dan pok tiri. Ha. Lepas tu, waris-waris yang dekat-dekat, iaitunya mok sedara, pok sedara, anak sedara, cucu sedara. Lepas tu jalan belakang tu. Hare belakang, tak boleh menikah belakang tu. Hare-hare di sini maksudnya, tak boleh kita menikah sama sekali. Dengan orang-orang. Hak pasang wong-wan, kreyat, rapat-rapat. Lepas tu, maksud soal lagi ni, hak susu. Kita susu dengan orang tu. Tak kira lah jatuh ke tino dalam room sekali. Masa duk makan susu kecil-kecil dulu. Hak tak makan nasi, tak makan ni lain lagi. Tapi duk makan susu so. Ha, maka kita dengan dia dianggap sebagai adik-beradik.
Kalau nak misal mudah-mudah, Nabi gerung tular dengan Hamzah. Hamzah tu pak saudara Nabi. Tapi ada seorang lagi, orang Tino namanya Syaimah. Syaimah ni dia makan susu daripada Halimah As-Sa'diyah. Rung tular Nabi dengan Syaimah tu. Jadi Nabi ada satu ketika Nabi katanya Syaimah ni adalah adik-beradikku. Nak royak kepada sangkom katanya, dia adalah adik-beradik. Supaya juga dengan kita zaman-zaman lah ni, orang yang makan susu daripada mak tular, walaupun bukan anak dia, tapi apabila dia makan susu, dalam mazhab Syafi'i, dia taknya 5 kali kenyir. Tapi dalam mazhab lain-lain, sekali kenyir, 2 kali kenyir, 3 kali kenyir, dikira katanya, jadi silent dah lah. Sebab susu ni dia asal daripada darah. Yang orang makan ni, maka dia jadinya susu. Ha tu. Sebab tu lah, benar-benar pasal ni, hanya di dalam bahasa ulama-ulama fiqh, hubungi dengan hari sementara, hari buat selama-lamanya. Ha, begitulah. Alhamdulillah. Nah, saya baca lagi ni dalam terjemah. Setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang berimeh dan orang-orang muhajirin yang bukan kerabatnya. Supaya kita zaman lah ni, orang yang berhak terima saka, siapa katik? Ha, ni ulama diatur sasa. Dalam keluarga kita, orang jatah dan orang tino, siapa katik? Orang yang berhak terima saka. Dia banyak alik jatah pada orang tino. Ha, gitulah. Kalau bila sasa jadi banyak, ada semua ni duduk di dalam suratul Nisa. Nah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazil unsayain. Allah pesan kepada kamu semua dalam hak anak-anak kamu, untuk anak lelaki dia boleh 2 giyer kalau banding dengan anak perempuan. Lepas tu panjang 2-3 ayat hubungi dengan ayat saka. Lepas tu gi pula di akhir hujung suratul Nisa. Ha ni Allah Ta'ala cerita juga hubungi dengan orang yang tak ada waris. Tak ada adik-beradik. Ya sore. Harta benar banyak. Lepas tu nak tinggal kepada siapa. Ha ni? Tak. Ada di dalam Quran. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat qarib kamu. Gapa tu? Nota kaki 1438. Dalam permulaan Islam. Ha ni kita jadi panjang pula ha ni. Saya rayak sikit dah. Dalam permulaan Islam Nabi siapa di Madinah. Nabi ambil orang ni, orang Mekah dengan orang Madinah. Dia panggil orang muhajirin dengan orang ansar. Jadi adik-beradik. Kacuh sore. Pada masa tu, tak ada lagi hukum ha bagi saka. Jadi, hak Nabi kacuh orang tu, dia jadi adik-beradik sungguh. Sahabat Nabi tu, dia berasa katanya dia jadi adik-beradik. Sehingga siapa-siapa mati dulu boleh terima saka. Ha, ni hukum pada awal-awal Islam. Lepas tu, boleh dia ambil bini. Supaya kita tahu belakang dah. Orang Ansar ni ada bini ramai. Bila Nabi kacuh, jadi adik-beradik dengan orang muhajirin Mekah, mari duduk di Madinah. Mari dengan tangan kosong. Setengah-setengah orang ajak, mari. Mu nak bini tak? Bini ku ramai. Gi pilih. Mu nak hok mana? Alhamdulillah. Masa tu ulama royak katanya tak ada lagi hukum iddah. Jadi cerai apa pun boleh nikah lagi dah. Ha ni, lepas pada tulah turunnya hukum hubungnya dengan iddah. Ha iddah ni, minta maaf dah, saya ambil reng nok mari kecek sikit. Kadang-kadang saya pergi ngajar orang-orang Tino lah, orang Tino semua. Kita buat soalan, edah tok laki cerai bini ni banyak mana, lama mana? Edah tok laki mati, orang tino kena duduk dalam edah, lama mana? Kadang-kadang orang tino jawab tak kena lagi. Boleh jadi, dia tak ada perintahan ngaji cara ni. Tapi nak ayat katanya, kita buat soalan. Ha, siapa nak jawab? Dia tok laki mati, orang tino kena duduk dalam edah, lama mana? Siapa kau boleh dia menikah semula? Ada royak lagu tu, ada royak lagu ni. Pada awal-awal Islam, ni klik kepada tajuk ni tak?
Awal-awal Islam dulu orang Tino kena duduk dalam Edah setahun. Tu mula-mula. Setahun. Tak boleh pergi ke mana-mana. Maknanya kena duduk setepat. Tunggu siapa setahun. Akhir, Allah Ta'ala waktu ayat baru pula. Maknanya ayat hak dulu, baca saja. Tapi tak boleh guna hukum dia. Hak hukum barunya iaitunya, arba'ata ashhurin wa ashra. Iaitunya 4 bulan 10 hari. Lepas tu nak bila bulan mana? Bulan Makarah, Kumpah, siapa Tanwa ke? Ke bulan Muharram, Safar, siapa Zulhijjah? Jawab apa dia? Bila hukum hak bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, siapa ke bulan Zulhijjah? 4 bulan 10 hari. Hak ni hak tok laki mati. Tapi hak tok laki cerai, orang tino kena duduk dalam edah 3 kali cuci darah hei. Tak ada kira bulan dak, tapi kira darah hei dia. Tapi bagi orang tino hak habis darah hei dah, kira bulan 3 bulan. Ha gitu. Menjadi subson eh. Orang dengar ayat-ayat macam ni, eh, panamalah. Insya-Allah tak ada subson saya ayat ni. Tapi nak baca nota kaki alik bawah 1438. Dalam permulaan Islam, tiap-tiap seorang dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah telah dipersaudarakan oleh baginda, oleh Nabi dengan seorang yang lain dari kaum Ansar, maknanya penduduk Madinah. Orang ayat saat ini, kacuh orang Mekah dengan orang Madinah. Sehingga setengahnya berhak mewarisi harta pusaka peninggalan saudaranya yang lain. Dia hak mana-mana mati, boleh timur saka. Bagi memansuhkan, ha, ni kenapa hal ni, bahasa Arab. Memansuhkan maknanya, menghapuskan hukum. Hukum hak dulu dengan hukum baru. Peraturan mewarisi yang tersebut, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini, bahawa yang berhak mewarisi, maknanya saka saat inilah, hanyalah kaum kerabat sesama sendiri. Orang hak Nabi kacuh jadi adik-beradik, tak boleh makan lah. Inilah sebab tu sahabat apabila dia baca Quran dia reti lah. Katanya oh, hukum dulu tak ada dah weh. Ni hukum baru pula. Sedang orang-orang yang tidak ada pertadian kerabat maka mereka tidak berhak mewarisi. Kita pun dah lagu tulah kita bagi sakola ni tak kelah kita nak bagi kepada orang luar. Kita bagi kepada orang yang bertalian dengan kita. Hak pasang sedaging sedara waris-waris hak dekat-dekat. Kecuali, ha ni kecuali. Saya ulai acak kali juga ni. Anak pera kita. Boleh tak kita bagi saka? Ha ni kalau kira hukum tak boleh. Bagi saka ni ingat malak ni. Kecuali kita nak ui kepada dia belum pada kita mati. Hak ni bukan saka. Kita kena yek-yek di antara kita ui belum pada mati dengan bagi saka lepas pada mati. Bagi saka ni hanya lepas pada mati. Setengah-setengah orang dia tak bagi kepada anak-anak dia belum pada dia mati. Dia kata nanti aku mati dululah. Pas puak-puak mengkira ambil bila go tu gani ada berapa rai, ada berapa butir umuh, berapa butir kereta, go tu gani nanti lepas ada aku mati. Aku tak sebut belum pada mati. Tapi kalah keluarga mana-mana anak dia berapa-berapa orang lepas tu anak pera dia ke, anak sedara dia ke, dia duduk pera dan sebagainya, dia bagi belum pada mati. Ni bukan maknanya saka. Maknanya bagi siap-siap lepas itu belum pada mati. Nah, alhamdulillah. Ini cacir ni. Sedang orang-orang yang tidak ada pertalian kerabat, maka mereka tidak berhak mewarisi, kecuali jika hendak diberi kepadanya sesuatu dengan mana-mana jalan yang lain yang dibenarkan oleh agama. Waduh ayat sana ni. Eh, wasa nak wih sekeping hak tu dia. Wih dulu lagi. Belum pada nak bagi saka. Gitulah. Maka yang demikian dibolehkan. Nah, gitu. Dalam Islam ni tak ada duduk yung yak apa ni. Cuma duduk di kita sepakat nak bagi lagu mana saka ni. Lepas tu supaya saya duduk ayat dulu dah. Ha-ha bagi saka ni sakit kepala. Kawir anak beranak waris dekat-dekat adik-beradik nak satu dan nak pecah dibagi saka tu lah. Sebab tu saya kelola royak katanya hari dia nak kecek bagi saka jangan bawa bedil, jangan bawa pisah. Tu kelola saja tu.
Mari kita percuma dek cari orang tengah sore. Kecek molek dan royak soso harta duk ada go tu ada go ni. Sebab apa? Banyak dah kita duk tengok ki. Sama ada orang royak saya dan saya sendiri kadang-kadang duk dalam kerop-kerop, bang kerop-kerop, apa yang tekoh-tekoh nak bagi saka. Masya Allah. Katok meja, katok lata. Setengah-setengah orang. Ha-ha bagi saka. Sebab tu, nak ujadilah ha-ha pasal ini, kita percaya dan royak ujadi turut-turut. Jangan duk bagi dua, tiga orang, hok sore lagi tak tahu orang, empat, lima orang lagi tak tahu. Hok ni dah, dia pecah adik-beradik. Ha ni malah dak kecek banyak cara ha pasal ini. Dak. Akhir sekali nak perhabis ayat yang kena ni, hukum yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Allah. Iaitu apa? Dalam Quran ni siap-siap hubungnya dengan bagi zakat. Lepas tu insya-Allah kita sambung semula ayat yang ketujuh. Belum pada nak ambil nak masuk ayat yang ketujuh ni, boleh jadi esok ni kita masuk di dalam beberapa hadis. Hadis berhubungnya dengan ayat-ayat ni. Nabi ada sebut beberapa perkara sakut dengan ayat belum pada ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.